Adakah subjek asas keusahawanan penting dan bernilai bagi pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hazim bin Muhammad Zaini. Nombor matrik saya H21A2191. Pada pendapat saya, subjek asas keusahawanan ini penting untuk pelajar di IPT kerana ilmu merupakan suatu perkara yang wajib untuk dipelajari dari semua golongan, termasuk yang tua dan juga yang muda. Jadi, subjek asas keusahawanan ini akan menjadi peluang untuk lahirkan bakal-bakal usahawan untuk generasi hadapan. Selain itu, pelajar-pelajar ini atau lebih spesifik lagi, bakal-bakal usahawan ini dapat melatih bakat-bakat mereka dalam sektor perniagaan untuk lebih berjaya pada masa hadapan. Antara ciri-ciri untuk menjadi usahawan yang berjaya ialah ada 6. Pertama ialah mereka dapat bertindak secara proaktif. Kedua, mereka bijak untuk menangani masalah dalam perniagaan mereka. Ketiga, usahawan berjaya dapat menguruskan perniagaan mereka dengan baik. Keempat, mereka juga dapat mengaplikasikan urusan mereka dengan sempurna. Kemudian kelima, mereka juga sentiasa berpandangan jauh. Dan keenam, iaitu yang terakhir, mereka juga mudah untuk memperbaiki diri mereka supaya perniagaan mereka tidak akan terjejas pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Kursus Asas Keusahawanan merupakan kursus yang ditawarkan oleh Universiti Malaysia Kelantan kepada para pelajarnya. Hal ini kerana UMK merupakan sebuah universiti keusahawanan yang pertama di negara ini. Secara dasarnya, kursus ini membincangkan bidang keusahawanan secara teori dan praktikal yang memfokuskan kepada perkembangan keusahawanan secara kontemporari. Malah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, keusahawanan memainkan peranan yang penting dalam pembentukan tamadun Islam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bidang keusahawanan di Malaysia bukanlah satu bidang yang asing lagi bagi masyarakat di negara ini. Malah semakin ramai rakyat Malaysia yang bergelar usahawan dari tahun ke tahun. Lantaran itu, subjek ini semestinya sangat bernilai dan penting kepada kemenjadian mahasiswa adik kerana keterbatasan peluang pekerjaan yang tersedia di pasaran luar sana. Bertitik tolak dari situ, sudah tentu bidang keusahawanan ini ternyata mampu memelihara kestabilan ekonomi, sosial dan politik di negara ini. Mahasiswa yang keluar dari Menara Gading dapat berdiri di atas kaki sendiri kerana ilmu keusahawanan sudah penuh di dada dan mempunyai keyakinan yang tinggi untuk memulakan langkah sebagai seorang keusahawan, sebagai seorang usahawan yang berjaya. Hal ini kerana pendedahan terhadap budaya keusahawanan ini adalah menepati hasrat dan objektif pihak kerajaan untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi keusahawanan yang inklusif, seimbang dan mapan berdasarkan Dasar Keusahawanan Nasional 2030. Walau bagaimanapun, kursus asas keusahawanan ini boleh ditambah baik selari dengan perkembangan teknologi terkini dan memastikan silibus pembelajaran yang diterima oleh para pelajar sentiasa berubah mengikut keperluan semasa agar kadar keboleh pasaran kerja meningkat apabila pelajar sudah tamat belajar nanti. Saya setuju dengan pendapat anda. Pada pendapat saya pula, sektor perniagaan dijangka semakin bertambah penting di Malaysia. Oleh itu, keusahawanan juga boleh dikatakan sebagai salah satu bidang yang amat penting bagi sesebuah negara kerana ia mampu menghakis budaya makan gaji dalam kalangan rakyatnya. Subjek ini akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan dan kemahiran secara teori dan amali mengenai definisi dan konsep keusahawanan. Pelajar akan mempelajari kemahiran keusahawanan, antaranya ialah pembangunan diri dan penjanaan idea. Pelajar juga akan didedahkan dengan tata cara penubuhan agensi yang menyediakan latihan, pembiayaan dan khidmat nasihat. Selain itu, subjek ini juga bertujuan untuk
membentuk seseorang pelajar yang tidak terfikir untuk menjadi usahawan sehingga pelajar tersebut berminat serta mengenal dan memilih sebagai kerjaya. Selain itu juga, terdapat beberapa ciri keusahawanan yang dapat dibentuk melalui subjek keusahawanan seperti keperluan untuk pencapaian, adanya sifat berkeyakinan yang tinggi, mempunyai sifat kepimpinan serta kreatif, inovatif dan berinisiatif dan juga mempunyai jaringan perhubungan dan pengambil risiko yang sederhana. Nama saya adalah Dewi dan nombor matri saya adalah H20A1841. Apakah itu kursus keusahawanan? Kursus keusahawanan boleh didefinisasikan sebagai aktiviti merupakan perniagaan dan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Saya setuju dengan pandangan di atas, selain itu terdapat juga masalah lain. Sebagai contoh, Joseph Sutterbill pernah mengatakan keusahawanan adalah seseorang inovator yang memperkenalkan perkenalan baru untuk menggantikan produk lama dan cara lama untuk melakukan sesuatu. Perkataan keusahawanan pertama kali digunakan oleh seorang lelaki Perancis yang bernama Richard Catherine yang bermaksud a person who undertaken to do a job. Entrepreneurship process mempunyai empat major yang diperlukan. Antaranya adalah perasas, peruan, pasukan dan sumber. Justeru, apakah jenis-jenis keusahawanan? Terdapat enam jenis keusahawanan. Antaranya terdapat keusahawanan konvensional, keusahawanan korporat, keusahawanan sosial, keusahawanan sektor awam, keusahawanan kooperasi, keusahawanan digital dan akhir sekali adalah keusahawanan franchise. Pada pandangan saya, saya setuju apabila subjek keusahawanan diberi penerapan dalam kalangan pelajar universiti terutamanya. Hal ini kerana subjek ini menyediakan peluang yang agak besar untuk kita menempuh cabaran di luar sana. Peluang ini perlu direbut untuk kepentingan diri kita, keluarga dan masyarakat. Melalui pembelajaran atau kemahiran dalam subjek ini, kita dapat memanfaatkan beberapa perkara seperti kita boleh memulakan perniagaan secara kecil-kecilan terlebih dahulu semasa dalam tempoh pengajian. Dari situ, kita dapat belajar beberapa perkara seperti cara untuk menangani risiko, masalah, menginovasikan produk dan meningkatkan kreativiti. Secara tidak langsung, kreativiti kita makin bertambah, risiko makin berkurang. Dengan ini, kita dapat menampung sedikit sebanyak kos pembelajaran. Selain itu, penguasaan subjek ini juga dapat tambah baikkan kita punya strategi marketing sama ada masih relevan atau tidak relevan. Hal ini kerana marketing sentiasa berubah-ubah setiap bulan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, dunia sekarang banyak menggunakan media sosial sebagai medium untuk mencari rezeki. Perkara ini dipanggil zero cost kerana tidak perlu membayar sebarang yuran atau apa-apa charge untuk mengiklan barang jualan, kecuali usahawan tersebut menginginkan target yang tepat seperti mereka boleh menggunakan Facebook Ads, Instagram dan juga TikTok Ads. Okey, apabila menggunakan ads atau iklan berbayar, kita dapat menjangkau promosi lebih besar walaupun orang yang tidak kenal. Dengan ini, usahawan tersebut perlu mengeluarkan sejumlah wang atau kos untuk mendapatkan pelanggan atau prospek yang tetap. Apabila menggunakan media sosial dengan bijak, perkara ini dapat menjimatkan kos jualan kerana usahawan tidak perlu membayar sewa kedai atau tapak penjualan. Pada pendapat saya, kursus keusahawanan diterapkan kepada mahasiswa di universiti ketika ini masih pada takuk yang lama. Lantas, memerlukan penambahbaikan segera. Presiden Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya UM, Muhammad Haziq Asfar Ishak berkata, usaha menambah baik silibus sedia ada penting supaya ia selari permintaan dan pasaran kerja, khususnya dalam mendepani revolusi industri 4.0. Beliau berkata, model lama dalam kursus berkenaan yang masih diajar kepada mahasiswa sebelum ini dilihat kurang menjamin keboleh pasaran graduan. Subjek keusahawanan kita masih pada takuk yang lama, masih guna model yang lama, sedangkan ini penting untuk mewujudkan mindset iaitu ketetapan pemikiran dalam diri mahasiswa. Apabila kita menghadapi pandemik COVID-19,
mereka rasa berisiko untuk memulakan perniagaan. Mindset ini perlu kita perbaiki kerana ia akar kepada kemahuan mahasiswa, katanya ketika menjadi panel pada program Bicara BH hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad Haziq berkata, keutamaan anak muda khususnya graduan kini adalah untuk menembusi pasaran kerjaya selepas tamat pengajian. Biarpun dalam suasana ekonomi mencabar disebabkan COVID-19, beliau sedar ramai dalam kalangan anak muda kini biarpun mempunyai tahap akademik yang tinggi, namun kurang nilai kemahiran yang menyebabkan mereka berdepan kesukaran untuk menembusi alam kerjaya. Dengan inisiatif diumumkan kerajaan dalam Belanjawan 2021 sebelum ini, akan dapat mengangkat peluang pekerjaan kepada anak muda yang ingin bekerja secara makan gaji. Anak muda yang bekerja makan gaji, kemahiran sangat penting. Rakan-rakan yang ingin makan gaji mereka perlu dilengkapkan dengan kemahiran secukupnya. Sama juga jika mereka mahu terbabit dalam keusahawanan dan perniagaan, katanya. Dalam pada itu, beliau mengakui kekangan pandemik yang memaksa pembelajaran berlaku secara dalam talian menyebabkan pembangunan kemahiran insaniah mahasiswa juga terganggu dan ia perlu diberikan perhatian yang serius. Saya menyokong usaha dilakukan kerajaan, contohnya untuk memberi latihan selama 6 bulan selepas bergraduasi kepada mahasiswa dan ia wajar disambut baik. Usaha ini penting untuk pastikan mahasiswa mempunyai kemahiran secukupnya untuk diserap ke dalam industri. Saya setuju bahawa subjek asas keusahawanan dapat memberi manfaat kepada pelajar dan masyarakat. Subjek asas keusahawanan ini dapat membantu pelajar maupun masyarakat yang ingin mencuburi dan memulakan perniagaan. Subjek ini boleh menjadi salah satu platform keupayaan seseorang yang ingin berorientasikan keusahawanan melalui daya inovatif, proaktif dan sanggup mengambil risiko melalui kegiatan keusahawanan sebagai usaha dapat membantu membangunkan ekonomi. Ciri ini boleh diselahkan dengan mencipta produk baru dan menyediakan perkhidmatan dengan memenuhi keperluan manusia dalam bentuk produk ataupun perkhidmatan yang diingini. Keusahawanan ini juga dapat menjadi pemangkin perniagaan di dalam dan luar negara serta perubahan dan pembangunan ekonomi. Malahan itu juga melibatkan perubahan dalam perniagaan, struktur sosial serta peningkatan dan pertumbuhan dan pengeluaran. Dengan munculnya perniagaan baru ini, ia dapat membantu meningkatkan pengeluaran keperluan barangan dan mengurangkan import barangan dari luar negara. Tambahan itu, manfaat kepada usahawanan dapat meningkatkan taraf hidup dan memberi kemudahan pasaran kepada pengguna. Oleh itu, penambahbaikan aplikasi entiti keusahawanan. Kumpulan usahawanan yang memberi manfaat kepada orang lain dapat dihasilkan. Malahan, kumpulan ini dapat menjalankan perusahaan dengan berpengetahuan dan strategi yang baik. Justru itu, nilai keusahawanan bertunjangkan dimensi inovatif dan mengambil risiko proaktif dibudayakan dan diterapkan dapat mengaruhi arah tuju dalam proses aktiviti perniagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan ini Cikgu Nurul Huda binti Ismail. Okey, Cikgu, saya ada beberapa soalan yang saya ingin ajukan kepada Cikgu. Yang pertama, apakah pandangan Cikgu tentang subjek asas keusahawanan ini dan adakah subjek ini sangat sesuai dipelajari dan diajar di peringkat universiti? Okay, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, subjek keusahawanan ini memang tepat sekali diperkenalkan di universiti. Pada hari ini kita telah dapat lihat ya banyak universiti yang awam dan swasta yang menawarkan subjek ini kepada para pelajar. Hal ini bertepatan dengan hasrat kerajaan ya, yang mana kerajaan kita ingin menjadi negara perindustrian menjelang tahun 2020 lah. Sekarang kita dah tahun 2021. Jadi selain daripada itu subjek keusahawanan ni merupakan subjek yang sangat penting, yang mana subjek ini merupakan salah satu platform yang terbaik untuk mengurangkan kadar pengangguran para mahasiswa di luar sana. Melalui temubual, subjek asas keusahawanan ini dapat membantu dalam persediaan sebagai usahawan terhadap situasi tidak terduga seperti contoh wabak COVID-19 yang sedang melanda negara dan juga di luar negara. Pengetahuan asas sebagai usahawan boleh membantu mereka mencari langkah strategik untuk menangani kisah ini dalam mencuburi bidang perniagaan. Hal ini kerana jika usahawan mempunyai pengetahuan untuk menangani kesan
keadaan tidak dijangka, mereka tidak perlu untuk menutup perniagaan kerana mampu mengurus dan merancang dengan strategik untuk kelangsungan perniagaan dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, Jabatan Pendidikan dan Kerajaan harus memupuk supaya terlahirlah usahawan yang kreatif, berpengetahuan dan mempunyai pengurusan yang baik dalam aktiviti perniagaan. Nama saya adalah Teng Siyi. Pada pendapat saya, aktiviti keusahawanan adalah penggerak utama dalam aktiviti ekonomi perusahaan swasta, di mana seorang usahawan adalah faktor pengeluaran keempat selepas tanah, bulu dan modal. Selain itu, ia juga melibatkan analisis SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam aktiviti keusahawanan.